Perlu jauh-jauh dulu karena juga kita belum mencapai untuk suksesnya 5 tahun begitu ya. Tapi ini memang terlihat simpel dan sangat sempurna sekali tumbuhnya. Dan lihat kalau dari bawah sampai atas ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Alhamdulillah hari ini kita kembali bersama Jatimul TV Sahabat Tani Indonesia. Dan di kesempatan hari ini juga kita akan mencoba merebus batarman jagung yang sangat luar biasa sekali, dan ini di musim penghujan sahabatku ya. Tentunya seperti apakah perjalanan hari ini, simak terus bersama Jatimul TV Sahabat Tani Indonesia. Kita coba lagi untuk mereview ya, karena ini selain tanaman jagung terdapat juga tanaman kolonjono atau gajahan yang orang menyebut kolonjono sahabatku ya. Jadi ini juga sangat menguntungkan karena ini berada di galeng ya, di galengan. Ini di galeng ini sangat menguntungkan untuk para petani ya. Dan ini sangat sayang sekali kalau kita tidak sampai mereview ini ya, karena mungkin bisa ditunggu hari ini udah bisa dipanen, mungkin sekitar 1 minggu gak sampai dari panen sobat ini ya. Dari panen ini sangat besar sekali, jagungnya sangat besar dan sangat normal sekali ya. Tentunya mungkin nanti juga bertanya, ini diambil di mana bang ya? Ini kita masih di Kepung Pare ya sobat, di Kepung Pare. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh dulu karena juga kita belum mencapai untuk suksesnya 5 tahun begitu ya. Tapi ini memang terlihat simpel dan sangat sempurna sekali tumbuhnya. Dan lihat kalau dari bawah sampai atas ini ya, bawah sampai atas ini terlihat normal sekali, normal sekali sahabatku. Oke, tentunya buat sahabatku semuanya yang baru merapat di channel kami, jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe apabila ini ada berguna bagi Anda. Ini bisa dibantu di share gitu ya, share ke teman-teman Anda atau sahabat Anda. Tentunya sekali lagi dukungan Anda sangat kami nantikan di Jatimul TV Sahabat Tani Indonesia. Dan juga kritik dan saran kita tunggu di 085 89 56 52 988. Tinggi jagung dari saya. Aduh, ini ya, nah ini ya tingginya, nah ini lebih nah. Ini berkisar sekitar ada 1 meter lebih ya. Kalau ini ya di sini, ini udah sekitar 1 meter setengah atau 1,6 buah gambarnya. Dan ini katanya itu masih ada lagi. Nah, ini berarti menunjukkan bahwasanya tanaman sangat tinggi sekali dan sangat nyaman. Apalagi terlihat ini tidak begitu tampak tanaman yang putih yang misalnya di belakang saya. Kita lihat ini ya, tidak ada yang putih, tidak ada yang putih ini ya. Biasanya kalau musim seperti ini jagung mulai terdapat bercak-bercak putih ya atau bule. Dan ini alhamdulillah dapat terlihat sendiri di belakang saya ini ya, terlihat sama sekali putihnya. Nah ini ya, nah ini jagungnya, ini tanaman jagungnya. Nah, tidak putih kan ini ya, ini loh tingginya temanku. Nah ini tingginya, nah ini ya, ini buahnya sangat simpel dan sempurna sekali buat sahabatku semuanya. Sahabat Tani dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita kembali merebus buah tanaman jagung. Dan ini ternyata di samping kanan kiri ini terdapat ada sekitar
ada 2 hektar lebih ya tanaman jagung di sini, dan kita mencoba untuk mereview lagi sebuah tanaman jagung yang sangat 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 tinggi sekali, bahkan tingginya ini melebihi dari saya ya. Apakah jagungnya? Yuk kita coba mereview kembali, masih bersama Jatimul TV, sahabat tani Indonesia. Oke sahabatku, ini tampaknya juga inilah kunci suksesnya di tanaman jagung, karena musim penghujan ini kita lebih waspada, dan kita harus melakukan penyiangan seperti ini ya, penyiangan seperti ini fungsinya untuk memperkuat pohon agar tidak roboh, karena ini musim penghujan, jadi kita pun tidak tahu. Ini juga terlihat seperti tanaman jagung yang sangat lebat sekali, kerep ya, sangat kerep dan lebat begitu ya. Oke teman-teman semuanya, sahabat tani dimana-mana berada, kita sampaikan juga terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport kami, Jatimul TV, sahabat tani Indonesia. Oke coba lagi, kita mereview lagi, coba lebih detail lagi sahabat ya, karena kita hari ini spesial sekali berada di sini ya, spesial karena udah hampir 1 minggu ya kita tidak mengupload video. Hari ini kita coba membeli sebuah tanaman jagung yang sangat luar biasa sekali, dan ini kesempatan normal sekali ya. Oke ini bisa kita perbandingkan antara tinggi saya dan tingginya jagung ini ya sahabatku ya. Oke terima kasih Anda sudah nyimak video kami, jangan lupa support channel kami Jatimul TV, sahabat tani Indonesia, agar kita bisa lebih berkembang dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tunggu jalan-jalan kami.